Travel Podcast. Yay! You can find me also in my YouTube channel, 20 Minutes Travel with Hannah. Okay, so if you're wondering, I'm just Mbak Kandaran. I'm working as a personal assistant and I'm already visit 31 countries so far. How come? Kuncinya work hard sama punya dream big gitu. Jadi bermula dari waktu gue kecil, kita tinggal sekeluarga tuh di Balikpapan. Terus kalau mau mengunjungi keluarga tuh di Jakarta, itu naik pesawat. I don't know why, I always love the process gitu. Belajar di pesawat, feeling comfort, terus enjoy melihat view dari atas, melihat kota-kota gitu. Itu membuat gue bersemangat gitu. Terus semakin besar, gue semakin pengen ada satu negara yang gue harus banget gitu nanti pas gue besar, yaitu Prancis. Gue pengen banget ke Paris, pengen banget ngelihat Menara Eiffel secara langsung. Suka banget sama gayanya Parisian, cewek-cewek Paris sana. Sampai belajar bahasa Prancis, parle français. Di saat gue bisa mewujudkannya, yaitu gue ke Paris, dan ternyata zong, apa yang kau bayangkan tidak seindah kenyataannya. Jadi di Paris itu ternyata banyak copet, gak aman. Menara Eiffelnya pun cuma besi besar gitu aja. Terus tamannya yang di Menara Eiffel itu pun bau pesing. Jadi inilah yang membuat gue harus lihat langsung ke negaranya. Gue gak bisa cuma baca aja atau lihat vlog orang lagi liburan, gak bisa. Jadi gue harus mewujudkannya. Nah, sebenarnya tuh dari umur 20-an itu gue sudah mulai sedikit demi sedikit menabung untuk traveling. Tapi ya gak jauh-jauh, ya cuman kayak ke Bangkok gitu aja. Nah itu mulai menabung, tapi kan ya karena biasa aja, jadi ya jalannya juga biasa aja gitu. Terus jarang-jarang juga perginya. Setelah kerja yang benar, maksudnya sudah settle gitu. Nah itu tuh gue harus punya goal. Ya selain goal dalam kehidupan lainnya, gue harus punya goal dalam passion gue. Which is passion gue dari kecil itu, gue harus mengunjungi negara-negara yang gue gak pernah datangi. Gue pengen tahu bagaimana culture-nya, makanannya, cara mereka bergaya, kehidupan sehari-harinya. Pengen tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu. Gue gak mau cuma ngeliat dari TV aja, atau cuma katanya orang, atau cuma dengerin orang yang baru pulang dari luar negeri. No, I'm not like that. So, gue menabung. Jadi setiap bulan gue menabung. Terus kebetulan waktu itu ada open trip. Nah, open trip ini one of my favorite author. Jadi dia yang suka mengeluarkan buku-buku budget itu loh, mungkin kalian tahu deh Travelers. Nah awal mula tuh gue ikut open tripnya dia nih. Sebenarnya yang gue lihat di bukunya itu kan murah banget ya. But actually waktu gue ikut tripnya dia itu nggak semurah itu juga. Gue nggak bisa mendapatkan harga tiket semurah itu juga gitu. Okay, kita tidurnya memang juga rame-rame gitu. Cuma different sama bukunya. Mungkin kalau gue jalan sendiri dan gue mengaplikasikannya sesuai dengan itu mungkin bisa. Tapi rasanya itu pembuatan bukunya di tahun lama lagi gitu. Tahun sebelum-sebelumnya, jadi mungkin harganya pun sudah berubah ya kan? Inilah yang membuat gue jadi terpacu nih sekarang, karena gue sudah mengunjungi 31 negara. Sombong amat. Dengan experience gue, yang gue tahu bagaimana cara gue menyusun budget, itinerary, terus gue mengatur semuanya lah. Nah itu yang membuat gue harus membuat nih podcast ini gitu, karena menurut gue ilmu yang belum banyak itu ya tentang budget gitu. Nah di sini gue mau kalian semua ngelihat dunia tuh kayak gue, karena gue berangan-angan tuh dari kecil memang gue pengen lihat dunia. Jadi apalagi pas gue udah punya penghasilan sendiri yang tadi gue bilang, gue menabung, gue ikutin open trip ini,
terus gue jalan sendiri juga, itu gue ekspor sendiri. Terus gue pun perginya, supaya gue bisa pergi ke negara-negara yang gue mau, itu gue perginya, plannya dari setahun sebelumnya. Jadi semuanya lebih murah gitu, dan semuanya gue bisa datang nih gitu. Dan gue itu memang targetnya adalah negara-negara baru. Jadi yang gue mau datangi emang negara yang gue belum pernah gitu. Gue ini juga concert freak, jadi gue penggila konser. Gue akan mengejar ke negara manapun itu si artis yang gue ingin, sangat ingin tonton, apalagi kalau dia memang tidak akan pernah datang ke Asia Tenggara. Gue pasti akan mencecer itu artis. Jadi gue memang kalau pergi yang terus menerus yang ke tempat yang sama, itu karena ada purpose, karena ada tujuannya, ada yang dituju gitu. Tapi kalau untuk passion gue harus ke negara baru, gue nggak mau mengulang negara lagi, kecuali favorit gue adalah gitu, kecuali. Jadi ada negara-negara yang memang gue favorit gitu, tempat yang favorit. Nah itu nanti akan gue ulas di episode nanti. Jadi kalian akan tahu kota mana, negara mana yang paling gue suka gitu. Jadi yang gue ulang-ulang. Tapi apa salahnya kalau kita punya rezeki lebih, kita masih muda, kita masih kuat, kita masih sehat, kenapa kita nggak ke dunia luar, ya enggak? Jadi kan kita pengetahuannya juga bisa lebih banyak gitu. Nah kira-kira kurang lebih seperti inilah isi dari podcast gue. Nah tiap minggunya akan ada tamu nih, tamu-tamunya ini narsumnya ya teman-teman dekat gue tadi itu gitu, semuanya pokoknya berhubungan dengan traveling. Jadi kalian semua harus stay tune di podcast gue dan channel 20 Minutes Travel with Hana. Pokoknya kalian mesti nontonnya. Bye-bye.